Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan Uang Deso dari Blitar Selatan. Nah, oke guys, jadi ini saya akan memasang banner guys. Nah, dan nanti kita lihat bersama-sama apakah rumputnya itu mati total, mati merata atau tidak. Nah, oke. Untuk bannernya ini karena kemarin kurang guys. Sebenarnya sudah dipasang tapi karena penyemprotannya itu panjang jadinya kurang untuk bannernya ini. Nah, untuk obatnya herbisidanya itu ini Robin 490 SL guys, sistemik. Nah, untuk sasaran alang-alang dan segala daun rempit sempit itu insya Allah mati. Oke, tonton terus videonya. Nah, oke guys, ini untuk bannernya ini sudah saya pasang. Ini 6 hari setelah penyemprotan. Nanti kita bikin video lagi guys setelah 2 minggu setelah penyemprotan, karena ini untuk rumputnya masih banyak yang kelihatan kuning-kuning saja, ini belum mati sempurna karena obat akar itu emang lama guys, tapi insya Allah mati, bisa mati total sampai akar-akarnya gitu guys. Oke. Jadi nanti akan saya pasang sepanjang jalan sampai mentok penyemprotan ini guys, nanti akan saya pasang. Ini wah, ini bekas ini berarti semprot di seriti guys. Wah, ngeri karena habis disemprot kemarin itu obat akar itu setelah disemprot itu tidak kelihatan guys, jadinya menunggu 2-4 hari baru kelihatan mati atau tidaknya. Oke, terus ikuti videonya. Nah, oke guys, ini sudah selesai untuk memberi tanda untuk iklannya, dan ini masih sisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini masih sisa 10, jadi totalnya itu yang sudah terpasang itu ada 50 guys. Nah, ada 50 tanda itu sudah terpasang. Nah, ini tinggal 10. Oke. Nah. Oke guys, terus ikuti videonya dan jangan lupa like, comment, subscribe guys. Untuk tanya-tanya silahkan komen-komen di bawah, untuk obatnya itu jenis apa dan untuk sasaran untuk gulma apa saja. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Terus ikuti videonya. Nanti coba saya akan video sambil jalan guys. Itu untuk jaraknya itu kurang dekat apa terlalu dekat apa kejauhan. Nah, seperti itu guys. Nah, oke. Terus ikuti videonya. Nah, oke, ini saya video sambil naik angle. Nah, jadi ini panjang jalannya ini sekitar 2 kilo setengah guys, hampir 3 kiloan lah. Nah, hampir 3 kiloan itu saya semprot semua tepi jalan. Nah, ini jadi ini bannernya saya pasang kanan kiri. Oke. Pasang kanan kiri. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe guys dan tonton sampai habis. Dan juga nantikan video berikutnya guys. Mungkin nanti saya akan memvideo 2 minggu
setelah penyemprotan. Nah, jadi ini 6 hari setelah penyemprotan. Dan kita lihat nanti 2 minggu setelah penyemprotan itu seperti apa. Mungkin habis lebaran ya guys ya, 2 minggu setelah penyemprotan atau sebelum lebaran. Nah ini nih, jadi ini kan daun lebarnya masih kelihatan hijau-hijau. Nah mungkin setelah 2 minggu nanti akan kelihatan mati. Jadi untuk tandanya kelihatan jelas ya guys. Tuh, kelihatan jelas sekali. Jadi untuk suketnya ini semua jenis suket ada di sini guys. Dari daun lebar, alang-alang yang sudah terkenal itu, lamuran, kawatan, semuanya ada di sini. Nah, oke, begitu saja video dari saya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.